Lebaran yang bakal tiba tidak lama lagi lebih bererti kepada 100 anak yatim dari Dewan Undangan Negeri DUN Bukit Tunggal dan Seberang Takir apabila mereka diberi peluang memilih pakaian baru di Pasaraya Giant, Gombadak dan turut menerima baucer bernilai RM100 seorang sumbangan pasaraya berkenaan. Mereka diraikan oleh Ketua UMNO Bahagian Kuala Nerus, Datuk Muhammad Nasir Ibrahim Fikri dan ADUN Seberang Takir yang juga pengerusi jawatankuasa Sains dan Teknologi, Alam Sekitar, Teknologi Hijau dan Air Negeri, Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman. Sumbangan berkenaan dapat meringankan beban golongan yang kurang bernasib baik seperti anak yatim dan juga ibu atau bapa tunggal untuk menyediakan pakaian baru kepada anak-anak bagi menyambut lebaran tidak lama lagi.